betapa kokohnya rumah ini berdiri di tengah jalan dan pernah ditabrak mobil pun tetap kokoh. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang ada di depan rumah yang selama ini udah mungkin ada 10 tahun itu kokoh tengah-tengah jalan, itu di jalan Raya Porik yang menuju ke danau. Jalan Maulana Hasanuddin. Jalan Hasanuddin Porik. Ini rumah ini udah berdiri sekitar 10 tahun dari jalan ini dilebarin, rumah ini udah ada. Dan mungkin ada karena ada kendala apa, jadi rumah ini tidak tergusur. Dan sekarang rumah ini sudah digusur. Akan digusur. Kita lihat rumahnya. Karena mungkin sebentar lagi informasinya akan dibangun flyover di sini. Oke, guys, kita lihat.